ulang aja. Itu everybody-nya asik sekali ya. Ada Pokemon. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Jangan lama-lama ngedit foto kamu, yang jeduk-jeduk malah hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel editor tereceh paling receh, Chandra Iskandar. Nah, di sini saya seperti biasa akan memberikan sebuah tutorial mudah dan gampang, sederhana, simpel untuk kalian, yaitu membuat tutorial video kuotas literasi ya. Jeduk-jeduk ala Kid Master. Nah, sekarang kalian masuk ke aplikasinya, kalian bisa langsung saja klik icon plus ya di sebelah kiri. Nah, lalu kalian bisa pilih aspek ratio 9:16. Nah, setelah itu kalian bisa pilih kematuran penyuntingan untuk mode venue-nya isi layar ya. Kalian bisa checklist, kalian bisa tambahkan satu foto terlebih dahulu. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang ya. Kalian bisa tambahkan satu buah foto terlebih dahulu. Kalian bisa checklist. Nah, untuk foto yang ini kalian bisa kasih keep grafis ya. Kasih keep grafis yang overall animation 4 ya, yang nomor 1. Nah, yang ini kamu bisa checklist. Setelah itu kamu bisa ekspor proyek ini, kamu bisa ekspor terlebih dahulu. Nah, jika sudah kamu bisa pergi kembali ya, kalian bisa hapus proyek yang ini, kalian hapus, kalian bisa pergi ke media, lalu kalian bisa tambahkan satu buah foto yang berbeda lagi ya. Nah, yang ini kami bisa tambahkan keep grafis untuk foto yang ini. Kami bisa kasih keep grafis yang animasi masuk yang nomor 341 ya. Maaf, 41 ya. Nah, yang ini. Kan checklist, kami bisa ekspor lagi ke proyek yang ini. Kami ekspor. Setelah itu, kalian bisa, jika sudah ada ekspor, kami bisa kembali. Kalian kembali. Nah, untuk proyek yang ini, kami bisa hapus. Terus, setelah itu, kami bisa pergi ke media lagi. Kalian klik media, kalian bisa tambahkan satu mentahan video ya, video kata-kata. Nanti saya akan siapkan untuk videonya di deskripsi ya. Nah, untuk linknya kalian nanti saya akan siapkan di deskripsi. Nah, kalian bisa perbesar seperti ini. Nah, kalian bisa perbesar, lalu kalian bisa ekstra audio dulu ya, kalian ekstra. Setelah itu kalian bisa atur di detik 05762 ya. 762. Nah, ini kamu bisa tandai, lalu kamu bisa pangkas saja, klik icon gunting pangkas di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Satu, kamu bisa pilih ke media, lalu kamu bisa tambahkan latar dulu ya, warna hitam. Nah, di sini kita akan tambahkan bit-bitnya, durasinya. Kamu bisa ikuti saja durasinya. Nanti saya akan siapkan durasinya di layar ya. Ini dia durasinya ya. Nah, kalian bisa tandai saja, klik untuk icon detikannya. Nah, sampai warna biru ya, seperti ini. Kalian bisa tandai saja. Nah, di sini saya percepat ya. Nah, jika sudah kamu bisa pergi ke awal latar ini, kamu bisa hapus untuk latar yang ini yang warna hitam. Kamu bisa pergi ke media, lalu kamu bisa tambahkan eksploran yang tadi ya, yang dua proyek yang tadi, yang pertama dulu. Kamu bisa tambahkan satu kali. Setelah itu kamu bisa atur, kamu bisa geser dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya, sampai detik 303 detik. Bentar, kamu bisa atur di detik kurang ya, 03 950 ya. Eh, bentar dia, oh, di 04.000 ya,
kami satu di sana di 04000. Untuk kesebakanannya kami samakan saja sama durasi yang sudah kalian tandai ya. Nah seperti ini. Nah kalian bisa cek lagi untuk hasilnya. Kalau kurang, ya sepertinya kurang ya. Kalian bisa geser lagi. Nah di sini kalian bisa atur lagi ya. Bentar maaf. Kalian bisa atur lagi di 01. Kami satu saja di 01555 ya. Nah seperti ini. Kami atur di 01558 atau lebih atau kurang nggak apa-apa sedikit. Nah kami bisa samakan lagi. Setelah itu kalian bisa pergi lagi ke media ya. Kami bisa pergi ke media. Kalian bisa tambahkan eksperan yang foto kedua ya. Yang foto kedua kalian bisa tambahkan lagi satu kali. Kalian bisa checklist. Nah setelah itu kalian bisa langsung saja untuk foto yang ini kalian bisa langsung saja geser ya. Dari sebelah kanan sama detik durasi yang sudah kita tandai sampai gini. Kami bisa kecil dulu. Yang ini untuk sebelah kirinya kan tidak boleh diatur. Nah untuk langsung saja dari sebelah kanan seperti ini kan geser. Lalu kami bisa duplikat sebanyak 3 kali ya. Nah sebanyak 3 kali kan duplikat. Kami bisa perbesar lagi. Kami paskan lagi sama durasinya ya. Nah seperti ini. Kan geser. Untuk yang ini juga geser. Ini juga geser ya. Nah. Setelah itu untuk di sini kami bisa tambahkan lagi eksploran yang pertama ya sama eksploran yang kedua ya, kami tambahkan secara bergantian ya. Jadi yang pertama, yang kedua, pertama, yang kedua ya. Kami tambahkan saja seperti itu. Agar lebih mudah lagi. Ntar kami bisa tambahkan secara bergantian ya. Jadi nah, foto yang ini sama foto yang ini kami tambahkan lagi foto selanjutnya. Jadi dua, jadi di secara bergantian ya, secara bergantian. Setelah itu sekarang sudah cukup. Kalian bisa perkecil, lalu kalian bisa perbesar lagi di sini. Ini kalian bisa perbesar. Nah untuk yang ini kalian bisa atur lagi seperti tadi ya. Seperti di awal tadi ya, seperti foto yang ini di 00641 ya. 00641. Nah untuk yang ini juga sama, kalian bisa atur di 00641 ya. Di 0400 terlebih dahulu. Bentar, 0400. Nah yang ini sudah kalian bisa. Nah setelah itu untuk potong ini kalian bisa geser lagi seperti tadi ya. Kalian bisa paskan sama detik yang sudah ditandai. Nah setelah itu kalian bisa duplikat untuk yang ini, kalian duplikat. Nah untuk foto yang selanjutnya, nah ini kalian bisa panjangkan ya seperti ini. Nah untuk foto ini sama seperti yang tadi caranya ya. Kalian bisa langsung saja geser untuk foto ini di sebelah kanan saja langsung. Untuk sebelah kirinya kalian bisa diamkan saja, tidak usah diatur. Nah lalu kalian bisa duplikat lagi seperti tadi sebanyak 3 kali. Kami bisa paskan lagi sama detiknya ya yang sudah ditandai. Lakukan saja sampai foto terakhir ya, sampai foto yang terakhir, sampai detik lagu yang terakhir. Nah, sampai sini saya percepat ya agar waktunya tidak terlalu lama. Nah jika sudah, untuk akhirannya yang lebih kalian bisa hapus saja, kalian hapus. Nah setelah itu untuk ini kalian bisa perbesar. Nah, setelah itu untuk kalian bisa pergi ke foto yang pertama ya. Kalian bisa pergi ke foto yang pertama. Nah yang ini kalian bisa kasih keep grafis ya. Untuk yang ini kalian bisa kasih keep grafis yang animasi masuk ya. Animasi masuk yang nomor 33 ya, yang ini. Nah. Oh ya, untuk semua foto yang ini kalian bisa kasih saja satu keep grafis ya, yaitu animasi masuk yang nomor 33. Nah kalian beli saja satu kali grafis yang animasi masuk ya, yang 33 untuk semua fotonya. Di sini saya percepat. Nah ini juga animasi masuk ya, animasi masuk yang nomor 33. Jadi semuanya kalian bisa kasih keep grafis animasi masuk yang nomor 33 ya. Nah untuk kurangnya kalian bisa panjangkan ya. Untuk nah seperti ini kalian panjangkan untuk efeknya. Ini juga sama, animasi masuk yang 33. Jadi dari foto yang awal sampai foto akhir kalian bisa kasih keep grafis satu keep grafis saja animasi masuk ya yang nomor 33. 33 ya. Nah
Nah, terakhir ke sama kalian masih masuk yang tiga-tiga. Nah, jika sudah kalian bisa pergi ke awal. Nah, untuk foto yang ini bentar. Nah, untuk foto yang ini yang di tengah-tengah ya, yang tiga yang sama kalian bisa pergi ke cermin lalu kalian bisa putarkan ya. Dicerminkan ya. Dan juga yang ini ya, kalian bisa cerminkan. Kalian lakukan saja sama foto-foto yang berikutnya. Jadi yang ketiga sama yang ini ya, yang panjang. Nah, yang ini kalian bisa cerminkan saja. Yang ini juga sama. Ini cerminkan. Nah, cerminkan. Nah, di sini saya percepat. Kalian bisa cerminkan saja sama untuk foto yang ini sama yang foto yang durasinya panjang ya. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke awal jika sudah dicerminkan. Kalian bisa pergi ke awal, kalian bisa pergi ke media. Pilih latar ya. Seperti biasa kalian bisa pilih latar yang warna putih. Kalian bisa perbesar, setelah itu kalian bisa pergi ke menyampur, pilih yang hamparan ya. Kalian bisa pangkas saja setengah sekiri, segini ya kira-kira sedikit. Kalian bisa pangkas sebelah kanan, setelah itu kalian bisa pergi ke animasi masuk, pilih yang memudar ya. Nah, untuk animasi keluarnya juga sama, kalian bisa pilih yang memudar. Nah, kalian bisa duplikat saja. Nah, untuk foto yang ini kalian bisa tambahkan dulu ya, tambahkan dulu latar lagi yang warna putih sama sampai foto tiga ini ya. Nah, untuk ketiga ini kalian bisa perbesar. Satu kalian bisa pergi ke menyampur, pilih yang hamparan lagi. Nah, di sini kalian bisa pergi ke animasi keseluruhannya yang berkedip. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa duplikat saja. Satu kalian bisa geser ke sebelah kanan ya, sama ke foto yang tiga ini. Kan saya tempel saja di sini. Nah, untuk yang ini kalian bisa duplikat lagi untuk lapisan yang putih ini. Kalian bisa taruh di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lakukan saja sampai foto terakhir ya. Di sini saya percepat. Nah, jika sudah di sini kalian bisa untuk foto yang ini kalian bisa tambahkan efek ya. Kalian bisa pergi ke lapisan lalu kalian bisa pilih efek. Kalian bisa pilih efek yang mirror ya. Kalian bisa pilih efek yang mirror cermin dimensi. Nah, yang ini dan checklistnya agar lebih lumayan bagus lah ya. Lumayan bagus. Nah, kalian bisa pangkas saja sebelah kanan. Nah, kalian bisa pergi ke pengaturan. Nah, untuk pengaturannya kalian bisa zoom saja di 20 ya. Ini untuk efeknya akan nolkan saja. Nah, untuk ininya kalian bisa atur saja di 20 ya. Untuk zoomnya akan atur di 20. Nah, kalian bisa checklist, kalian bisa duplikat seperti tadi ya. Nah, saya tahu kalian bisa simpan saja di foto yang belum ada lapisannya ya. Di sini saya percepat, kalian bisa lakukan saja sampai foto yang terakhir ya. Setelah itu kalian bisa langsung ekspor saja ya produk ini. Untuk kuotasnya saya tidak akan memberikan tutorialnya, kalian sudah pasti bisa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, selamat mencoba. Mohon maaf bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan dari awal sampai akhir. Saya Chandra Iskandar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.